Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Bertempat di Gedung Makukuhan Kedu, dilaksanakan pengesahan dan pengukuhan Perkumpulan Sopir Truk Indonesia atau PSTI Korwil Temanggung. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang mempererat tali persaudaraan antar sopir truk. Beginilah suasana pengukuhan dan pengesahan Perkumpulan Sopir Truk Indonesia atau PSTI Korwil Temanggung yang dilaksanakan di Gedung Makukuhan Kedu. Dalam acara ini dihadiri oleh 25 Korwil PSTI yang ada di Jawa Tengah. Pengukuhan dan pengesahan PSTI Korwil Temanggung bertujuan sebagai wadah profesi dan komunitas sama saling menjaga persaudaraan, merasa senasib seperjuangan, pengemudi yang cerdas, kreatif, dan bersahaja. Kegiatan ini juga ditandai dengan penyerahan cinderamata atau kenang-kenangan kepada 25 Korwil di Jawa Tengah yang hadir. Krisyanto, Humas PSTI Korwil Temanggung, sangat berterima kasih kepada saudara-saudara PSTI yang ada di Korwil Jawa Tengah sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kedepannya semakin dieratkan tali silaturahmi dan dapat menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara. Kegiatan hari ini yaitu pengukuhan atau peresmian Korwil Temanggung PSTI, tujuannya untuk saling mempererat persaudaraan, untuk yang tentunya bisa menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara. Pokoknya intinya seduluran. Pesan-pesan saya untuk sesama driver, untuk selalu menjaga keselamatan, selalu menjaga kesehatan, supaya di jalan berjalan lancar, ada halangan apapun, dan selalu mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Dengan dikukuhkannya, PSTI Korwil Temanggung dapat menjadi wadah sopir truk yang ada di Kabupaten Temanggung untuk bergandeng tangan, bahu-membahu, kendala yang ada di jalan, tidak membedakan organisasi, tetap dibantu, peduli sesama dalam mengatasi masalah yang ada di atas aspal, saling menjaga persaudaraan, selamanya loyalitas tanpa batas. Tegar Ian, Temanggung TV. Opo.